Sama. Truth State terbuka. Menurut detektif, yang kalau memang Taksir ini bisa bernyanyi, siapa yang bilang bisa nyanyi? Angkat tangan, Wendy, Zaskia, Ritulan. Oh, terbagi dua ya. Tiga orang, detektif bilang bisa nyanyi. Lihat fotonya. Nah, lo, lihat foto di belakang. Ada performance dia lagi nyanyi. Tuh, pakai mic. Nah, dia. Silakan Taksir Bertopeng, ada yang mau disampaikan kepada Bitri? Mungkin memang saya tidak menjadi penyanyi. Suaranya bagus banget. Mungkin menurut kalian kemampuan bernyanyi saya memang masih kurang. Maafkan saya yang belum bisa meyakinkan Bitri sehingga saya harus dieliminasi. Dia bisa nyanyi. Topeng. Taksido Bertopeng. Perlihatkan suaramu. Aduh, lagunya ginian lagi. Kita nyanyi dia. Ternyata ya? Bitri grup vokal yang memang udah nomor satu di Indonesia aja bisa salah loh, bisa menyanyi. Bu, maafin saya Bu. Mama denger aja lah. Bu, maaf ya Bu. Kalau pendapatan ada ini, jadi Bu. Udah salah Mas Raffi, bener kan? Nah, udah. Udah harus casingnya seperti ya. Maaf. Apapun itu, memang ada pilihan dari Bitri, nggak bisa diganggu gugat. Indra Herlambang, gimana isi hatinya dari Taksido Bertopeng sedika dia? Langsung kita kenalan dulu deh, Taksido Bertopeng. Nama aslinya siapa? Nama saya Fauzan. Fauzan, apakah emang penyanyi profesional?
Saya nyanyi udah dari kecil sih. Idi. Wah, mati. Itu tadi kita lihat ada foto kamu sedang menyanyi, mati, ya. Itu benar kamu lagi perform di stage? Iya. Oh, suka menyanyi dari umur berapa? Dari SD. Dari SD. Ah. Kamu ngefans gak sih sama Bitri ini? Ngefans dong. Lagu-lagunya suka? Suka. Dan emang pengen banget duet sama mereka ya? Pengen banget. Maaf ya, Pak Ozan. Ya, gak apa-apa, kita berikan tepuk tangan buat Pak Ozan. Kamu pikir aku nanti, Santi. Langsung aja kita lihat ya, untuk pilihan kedua yang dieliminasi oleh Bitri, yaitu Dangerous Woman, bisa...